Teman-teman pemula, berjumpa kembali di channel YouTube Doni Loren. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman pemula cara cepat ganti sandi WiFi. Cara ini cocok buat pemula yang mungkin sering lupa IP address modem. Setiap kali mau ganti sandi WiFi mulai mikir IP addressnya berapa gitu. 192.168.0.1 atau 192.168.1.1 atau 192.168.18.1, yang mana ini? Tenang teman-teman pemula, ada cara yang lebih gampang kok. Tinggal klik, teman-teman sudah langsung dibawa ke halaman login web konfigurasi modemnya. Nah, cara ini bisa kalian lakukan untuk semua WiFi, baik WiFi IndiHome, WiFi Econet, dan WiFi lainnya. Nah, berikut ini tutorialnya teman-teman pemula. Teman-teman, sekarang kita sambungkan dulu HP dengan WiFi yang akan kita ganti sandinya. Sekarang saya lihatkan. Ini adalah WiFi-nya Doni Loren. Nah, HP saya sudah tersambung dengan WiFi-nya. Nah, sekarang kita buka Google Chrome. Teman-teman, di sini Google Chrome saya. Lalu kita klikkan di si pencarian ini IP address-nya. Nah, saya di sini pakai WiFi IndiHome ya. Jadi IP address-nya itu 192.168.1.1. Nah, teman-teman, jika pengguna WiFi lain, silakan sesuaikan saja IP address-nya. Nah, di sini sudah tertulis F670L. Ini adalah modemnya. Modem ZTE F670L. Sekarang saya klik ya. Nah, maka kita langsung di berada di halaman login web konfigurasinya. Nah, teman-teman tinggal ini saja memasukkan. Kita perbesar ya teman-teman biar lebih jelas. Nah, kita masukkan seperti biasa username-nya. Kalau punya saya ini username-nya user. Kemudian kata sandinya sudah saya ganti. Teman-teman tinggal sesuaikan saja. Nah, setelah itu kita tinggal gabung atau login ya teman-teman. Saya klik. Nah, maka kita akan berada di halaman web konfigurasi dari modem WiFi-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita pergi ke garis 3 ini. Nah, di sini teman-teman, ini adalah cara setting cepat untuk mengganti sandi WiFi-nya di sini, di garis 3 ini. Kemudian teman-teman klik di sini. Nah, kemudian di sini ada teman-teman tambahkan ke layar utama. Nah, di sini teman-teman klik tambahkan ke layar utama. Nah, lalu teman-teman di sini buat nama, kalau di komputer namanya shortcut ya teman-teman, kalau di HP apa namanya saya nggak tahu, di HP Android apa namanya. Kemudian teman-teman klik dan hapus. Kemudian teman-teman buat namanya, misalnya ganti sandi WiFi. Misalnya di sini saya buat ganti sandi WiFi namanya, atau apa namanya yang bisa teman-teman ingat, ganti sandi aja ya. Lalu setelah itu teman-teman klik tambahkan. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman. Sekarang kita close, kita kembali ke halaman HP-nya. Nah, kita cari di sini.
yang kita buat tadi. Biasanya saya di bagian belakang. Nah, ini teman-teman ganti sendi wifi. Nah, sekarang untuk mengganti sendi wifi selanjutnya, teman-teman tidak perlu lagi menekan IP, membuat IP address-nya, mencarinya di Google Chrome. Teman-teman cukup tinggal klik ini saja lagi, ganti sendi wifi-nya. Sekarang saya klik ya teman-teman. Nah, itu teman-teman langsung dibawa ke halaman login web konfigurasinya. Nah, teman-teman tinggal isi ini. Nah, saya simpan ya. Nah, maka akan langsung login dia seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman dengan gampang kan mengganti sendi wifi-nya sekarang. Kalau saya di sini tinggal klik ini saja, pengaturan WLAN, kemudian konfigurasi WLAN SSID. Nah, ini sandinya ya teman-teman, 1-8. Kita klik ini lalu kita ganti, dan setelah itu kita simpan. Selesai cara ganti sendi wifi-nya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel YouTube Donilar ini agar channel ini dapat berkembang. Atau teman-teman jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.